Saudara, tim kesebelasan PS Melaka akan menghadapi pertandingan kedua fase grup A di turnamen Eltari Memorial Cup atau ETMC tahun 2022 di Kabupaten Lembata. Pertandingan kedua PS Melaka, tim berjuluk Laskar Manumeo tersebut akan digelar sore nanti, Senin 12 September 2022 mulai pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Dalam pertandingan sore nanti, tim asuhan Adrianus Bria Seran tersebut akan berhadapan dengan Persib tim Flores Timur. Pelatih kepala PS Melaka Adrianus Bria Seran ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler mengatakan timnya menargetkan poin penuh dalam pertandingan kedua sore nanti. Poin penuh tersebut menurut Adriano sangat dibutuhkan timnya guna mengamankan posisi lolos dari fase grup. Setelah sebelumnya tim asuhannya harus puas berbagi poin dengan Persema tim Manggarai Timur. Karena itu, menurut Adrianus, tim PS Melaka sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Melaka agar bisa menyelesaikan pertandingan sore nanti dengan baik. Sementara saudara, tim yang bakal berhadapan dengan PS Melaka sore nanti, Persib tim Flores Timur, dalam pertandingan perdana harus menelan kekalahan dari Persami Maumere.